بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Al-Faqir atas nama pribadi mengucapkan jazakumullahu khairul jaza kepada terkhusus para habaib guru-guru Al-Faqir hadir tengah-tengah kita, Al-Habib Alwi bin Hasan bin Sumait, Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Zaki Al-Idrus, Al-Habib Ali bin Jindan dan para habaib yang lainnya, dan juga yaitu kepada guru Al-Faqir Al-Habib Salim Ibn Idrus Al-Attas, dan juga kepada seluruh segenap para habaib yang lainnya, para kiai, para ulama yang hadir bersama kita pada siang hari ini, dan tidak lupa juga kepada aparatur pemerintahnya dan juga kepada segenap ormas-ormas yang ada di kabupaten ini, yang mana alhamdulillah beliau-beliau berkenan hadir ke tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita agar senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqamah di jalan Allah. Allah berikan kemudahan dalam setiap perjuangan dakwahnya. Diberikan kemenangan dari dunia sampai akhiratnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian Al-Faqir ingin menyampaikan ucapan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh para panitia dan juga kepada ormas-ormas yang terlibat pada acara yaitu siang hari ini. Tidak ada ungkapan yang bisa saya sampaikan karena saking yaitu luar biasanya perjuangan-perjuangan antum semua dalam mensukseskan acara ini dan juga untuk mempersiapkan daripada pembangunan markas syariah nanti ke depan di tempat ini. Al-Faqir ucapkan jazakumullahu khairul jaza. Mudah-mudahan atas apa yang telah antum berikan, baik moral ataupun material, mudah-mudahan Allah ganti secepat-cepatnya dan Allah ganti berlipat-lipat ganda. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan Al-Faqir atas nama pribadi mengucapkan beribu-ribu maaf atas jamuannya dan semuanya dari segi penempatannya. Mohon dimaklum, karena ini baru selesai daripada pengerukan, jadi agak becek-becek sedikit. Al-Faqir mohon maaf, harap dimaklum. Oleh karena itu, yang paling inti daripada yang ingin Al-Faqir sampaikan, Al-Faqir berharap doa terkhusus daripada para habaib, dari antum semua yang hadir, agar senantiasa niat-niat yang Al-Faqir insyaallah akan lakukan ke depan, yaitu satu, harapan dari Al-Faqir agar senantiasa Al-Faqir punya guru yaitu Sayyidil Habib Al-Imamul Akbar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab, agar beliau bisa bangga kepada kita semua. Tidak lain tidak bukan, ini semua Al-Faqir lakukan untuk memberikan yaitu kepada beliau persembahan, karena Al-Faqir tidak bisa memberikan apapun. Hanya ini yang dapat Al-Faqir perjuangkan di dalam mengikuti daripada langkah dakwah daripada beliau. Mudah-mudahan Allah terima dan mudah-mudahan beliau ridha, sehingga kita semua dapat keberkahan daripada Imamul Akbar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat Al-Faqir sampaikan. Al-Faqir mohon maaf yaitu dari semuanya, dari jamuannya, pertempatannya, harap dimaklum. Dan mudah-mudahan yaitu duduknya kita di tempat ini, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan barakah yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kampung ini kampung yang sangat sepi sekali, kampung yang memang sangat sepi sekali. Oleh karena itu mudah-mudahan
dengan duduknya para habaib di tempat ini dan kita semua hadir di tempat ini, mudah-mudahan ini menambah barokah untuk kampung Cimuncang ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang ingin saya, yang Al-Fakir ingin sampaikan, yaitu kepada terkhusus keluarga besar daripada muwaqif almarhum Haji Basir beserta keluarganya yang telah memberikan wakaf tanah ini untuk pesantren kedepannya, mudah-mudahan yaitu Haji Basir dalam kuburnya Allah berikan yaitu penerangan dan Allah berikan yaitu tempat yang terbaik kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Intinya Al-Fakir tidak bisa panjang lebar karena banyak sekali yaitu ungkapan yang ada dalam hati ini, namun Al-Fakir tidak bisa sampaikan. Jazakumullahu khairal jaza atas apa yang telah antum berikan, mudah-mudahan Allah yang mengganti berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.